Bang, kok dibukain, Bang? Salah. Hah? Salah. Kayak belum cocok. Oh, belum cocok. Belum jodohnya ya, berarti. Coklatnya kurang. Coklatnya kurang. Banyakan garam kali. Banyakan garam. Asin. Asin. Eh, keringet lu dong, Bang. Oke, di sini ada NMAX. NMAX lama ya, Bro. Dia oh iya, Bang, ngopi. Buat ya. Di sini ada NMAX lama, motor masih lumayan bersih nih, Bro. Cakep, Bro. Dan ini dia pak order standar CSR dengan spekan layaran dari kita atau standar produksinya SKR itu dengan leheran depannya 26 lalu lanjut ke 28 dan endingnya di 32 mm. Oh, gitu. Apa? Ya. Ya, ya, siap. Nah, ini ordernya sudah dijalin dan cobain. Untuk suaranya masih agak sedikit kurang, jadi kita revisi lagi gitu ya, sesuai dengan permintaannya. Dan agar hasilnya bisa puas dan sesuai dengan keinginan. Dan kita coba tanyakan sama orangnya yang mana ya. Oh, yang mana orangnya? Coba itu. Bukan lagi online, Bro. Gitu. Ntar kita rambung lagi, Bro. Oh ya, Bro, sedikit informasi, Bro, buat produk atau keluarannya SK Racing SS itu di blendersnya atau kepala leher pipanya dia mati ya, Bro, las mati seperti itu, jadi tidak dilepas, tidak model yang dilepas-lepas gitu, jadi di dalam atasnya itu udah dilas mati gitu. Beda untuk requestannya ya, kalau misalkan requestannya dibuat yang berbeda baru kita buat sesuai dengan permintaan. Tapi kalau untuk produknya SKR itu dilas mati, Bro, seperti video ini atau di layarnya. Oke, Bro, akhirnya untuk standar racing SKR-nya untuk di Yamaha NMAX lama ini udah selesai dan suaranya sudah oke. Gue coba sedikit yang lain. Tapi sebelumnya gue mau tanya nih, Om, dari mana? Cibubur, jauh-jauh ke sini kita bela-belain. Wih, dari Cibubur nih. Tahu SKR dari mana, Om? Kenapa? Tahu SKR dari mana? Dari YouTube kita. Dari YouTube. Sebelumnya pernah ke sini, enak. Balik lagi dong. Oh gitu. Coba-coba gitu ya. Ini udah cobain? Udah, enak banget ini suaranya. Sampai berapa kali ini? 3 kali kayaknya. 3 kali. Udah, kalamin mau buat ini kayaknya. Siap-siap. Gua coba section ya. Oke. Gua pinjem dulu motornya. Oke, Bro, motor udah nyala ya. Cuman tutupan. Oh, ini motor hijau apa di sini? Dan ini untuk gua coba langsamnya atau suara bawahnya, Bro. Nah, langsam. Masih adem, Bro. Dan sekarang gue coba keluar. Oke, seperti itulah suara knalpot SKR untuk standar racing di Yamaha NMAX lama. Dan hasil suaranya seperti ini. Dan buat teman-teman yang mau tanya bisa aja langsung WA di 0815 1315 1398 atau cek di deskripsi ya, Bro. Jadi semua info ada di situ semua. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di situ. Oke? Okay? Dari gua terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.